Resep membuat chicken ayam crispy. Bahan-bahan. Daging ayam 3 potong. Tepung terigu 10 sendok makan. Penyedap rasa 2 saset. Air putih 400 ml. Cara membuatnya. Siapkan daging ayam 3 potong, lalu masukkan penyedap rasa 2 saset dan air putih 400 ml. Tepung terigu 10 sendok makan, lalu masukkan daging ayam ke dalam tepung terigu, lalu aduk sampai merata. Masukkan lagi daging ayam yang sudah diberi tepung terigu ke dalam adonan air putih dan penyedap rasa. Masukkan lagi daging ayam ke dalam adonan tepung terigu, lalu aduk lagi sampai merata. Lagi daging ayam yang sudah diberi tepung terigu ke dalam adonan air putih dan penyedap rasa. Masukkan lagi daging ayam ke dalam adonan tepung terigu, lalu aduk lagi sampai merata. Lakukan sampai 3 kali, lebih banyak lebih bagus. Aduk-aduk halus daging ayam di dalam adonan tepung terigu. Siapkan minyak di atas wajan lalu tunggu sampai panas, masukkan adonan daging ayam crispy, lalu tunggu sampai matang. Thank you.
hasil yang sudah jadi.